Sepi sendiri pendamkan duka tertulis di semesta. Walaupun apa yang berlaku, ku kan tetap menunggu. Bebe, hei, kau ni ganggu betul lah. Nih, orang tua kata kalau tidur siang rezeki tak masuk. Mana dia tidur? Tidur-tidur ayam je. Tidur-tidur ayam. Aku tengok lena semacam je. Eh, mesti berpindah ni. Kalau tidur lena indah, apa salahnya? Mimpi apa? Perempuan. Eh, kau ni tak habis-habis perempuan. Tak ada ke benda lain? Raih-raih, kau tak payah nak jumpa aku lah. Kau tu lelaki, aku pun lelaki. Jangan kau kata mimpi dapat ikan besar tu mimpi indah. Tipulah kot. Yang indah dalam hidup aku seorang je, Lid. Dia dah tak pedulikan kau. Engkau je yang tak sedar. Raih. Aku rasa sampai ketua lah. Kau mimpi je. Kalau mimpi tu membuatkan aku bahagia, apa salahnya? Bukanlah aku ganggu hidup orang, kacau hidup orang ke. Dia sungguh kau ni, ya, Nomi? Korang ada nampak dia tak? Dah sampai ke? Mana adanya? Belum. Ada yang korang tahu? Dah sasah buat dia tak ada. Maknanya masih belum sampai lah tu. Kuat berangan betul lah kau ni, Nomi. Kan? Aku tak punya apa-apa, sayang. Aku cuma ada hati. Hati untuk mencintai. Bi, bangunlah. Bi, apa ni? Aku ngantuk. Apa pula ngantuk? Kena hantar balik, kan? Adalah kerja overtime semalam. Tuh. Banyak lagi punya overtime. Habis ni, seram je. Bi, apa ni? Bangunlah, nak kena balik ni. Bi, do you love me? Apa yang tanya ni?
Do you love me? Baby, kenapa dengan you ni? I cuma nak tahu, do you really love me? Sayang. Itu je yang nak dengar. Okeylah, I nak mandi lepas tu you kena hantar balik sebab mama papa balik hari ni. Tak banyaklah hari ni ya. Kerja macam ni, utuh sabut timbul, utuh batu tenggelam. Aku rasa aku nak berniaga. Berniaga? Berniaga apa? Dah berumur macam kita ni, kat sinilah tempatnya. Nak balik ke? Yalah, nak ke mana? Kau tu jenguklah bini kat rumah. Kan tempat engkau tu kat rumah. Kita minumlah dulu. Lagi pun peluh ni belum kering lagi ni. Jom. Air kat rumah tu dah tak sedap ke? Sedap. Siapa cakap tak sedap? Cuma kalau hari-hari minum air teh, oh, sekali nak juga rasa kopi. Kopi-kopi zaman sekarang ni. Kopi apa orang cakap? Kopi hipster. Amboi, tekak sekarang nak pandai minta macam-macam. Iyalah, dalam usia kita yang dah berumur ni, sesekala nak juga ubah rasa, betul tak? Dengar Zai kat rumah tu kan, tidur malam kau kat luar. Sesekala. Jom. Be. You, sorry, sorry. Jalan jam. It's okay. You teman I pergi shopping je kan? Boleh. I free the whole day untuk you. Ni, rambut Syabai ni. You tak mandi. Hah? Eh, apa pula I tak mandi? I mandilah. You yang tak mandi kan? I mandi okay. Tak kisahlah. You mandi ke, you tak mandi ke, tetap handsome. Dah, jom. Nak kena ni. Bisnes apa kau nak buat? Apa-apa pun boleh, janji halal. Laut, kau dah turun. Kebun pun kau ada. Apa lagi tak cukup? Tak ada apa, cuma... Cuma kau nak kahwin? Dengan siapa? Kau ni kahwin pula. Yalah, selalunya orang nak cari duit lebih ni,
dia nak kahwin. Aku tak terfikir sampai ke situ lah, Leh. Takkan kau tak boleh lupa lagi kisah lama tu? Kalik, Pakcik Kalik! Cik Kalik! Ya? Pakcik Nomi lemas kat pantai. Hah? Ya Allah. Eh, jom, 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 jom. Jom. Cepat, Ray, cepat sikit. Cepat sikit. Cepat, cepat. Ya Allah. Aduh. Pakailah topi tu. Tadi budak tu kata kau lemas. Ha? Teruk betul lah kau ni. Lambat sangat nak datang selamatkan aku. Nomi? Nomi! Nomi! Apalah Kak, mengacau je lah. Memekak je kau ni. Kak nak apa ni? Kau jangan banyak tanya. Amboi, bukan main sekarang. Dah pandai berlakon. Orang nak lemas. Alah, ingat akak tak tahu yang kau tu pandai berenang. Gatal. Semua orang bercakap pasal kau, tahu tak? Semua orang bercakap pasal Nomi? Diorang cakap apa kah? Diorang cakap apa? Baik tak payah pakai handphone, kau tak diangkat. Angkatlah, dia kat mana ni? We're sorry, your call cannot be completed if dialed. Ma? Mama? Papa? Cakap balik hari ni. Eh, sadik ni. Kenapa tak angkat kau tu? Girlfriend ke? Hari tadi lagi, semak kepala ai. Eh, tak adalah. Kawan ai lah. Kalau girlfriend pun, apa salahnya? Ai tahu you ni jenis lelaki macam mana. So, sekarang ni you nak cakap ai tipu you lah. Sampai hati you fikir saya macam tu kan? Alah, relax lah. Saya tak cakap apa-apa pun. Sampai hati you tuduh saya kan? Saya baru nak berharap dekat you. Berharap untuk? Saya nak couple dengan you lah. Kalau you nak couple dengan saya, jom. Kita pergi makan dulu. Betul ni? Kau sayang aku. Yeesh! Pak, susah nak angkat telefon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya,
Mak Papa ni buat terkejut je lah. Happy birthday. Papa pun sama. Nah, jom dulu, jom dulu. Okey, sayang. Terima kasih, Mama, Papa. Pilih Mama, Papa buat semua ni. Ini semua ada Mama tahu. Tapi Papa yang hias. Mama pun baca tolong. Mama tolong tengok aja. Okey. Tak apa. Mama, Papa dekat sini pun Anissa happy sangat dah. Anis, sekarang Anis dah besar tau. Dah jadi anak dara. Jadi selepas ni kalau Anis keluar rumah, selangkah Anis keluar, Anis dah bawa maruah papa dan juga mama. Betul. Tahu. Jaga tingkah laku. Jaga diri baik-baik. Kami cuma ada Anis saja tau. Faham? Faham. Potonglah kek, kita makan kek. Potong. Rasmi. Assalamualaikum, Syari. Salam. Rais. Ya Allah, lama tak jumpa kau ni. Buat apa kat sini? Tak, tadi aku daripada Pekan. Alang-alang singgah lah. Sini beli ikan. Dah dapat ikan sembilang ni. Sesuai lah. Waktu-waktu macam ni ke tengah naik? Itulah. Kau pun dah lama tak datang rumah aku. Kau dah lupa jalan rumah aku lah ni. Mana aku dah lupa? Kan kampung arwah mak aku. Nantilah aku singgah. Ini ayat ni aku dengar daripada tahun lepas tau. Sampai sekarang tak datang lagi. Iya, aku singgah. InsyaAllah. Ni datang? Ya. Baik. Kenapa tak sedap ke? Tak adalah. Habis tu kenapa tak makan? Sebenarnya dah makan. You dah makan? Tak, maksud I perut I masuk angin. Sebab tu I tak selera sangat nak makan. I nak kahwin. Bini ni kenapa? Kelantik sangatlah. Minumlah perlahan-lahan. Tak. Tadi you cakap you nak kahwin dengan siapa? Dengan you lah. Takkan dengan Pak Gad Pemai pula. You buat tak ada mulut nak makan. Tanya soalan macam tu. You. Apa? I tak sangka juga macam tadi tahu. Seriously? Tak. Benda ni melibatkan masa depan tau. So I kena fikir masa depan I sekarang juga. B, masa depan you kat depan mata you ni. I tak minta pun kita kahwin grand-grand ke ataupun hantaran 7-8 ribu. I minta benda yang wajib ni. Sekurang-kurangnya I tahu hubungan kita ni ke mana. Baby, listen to me. I love you so much. We have been enjoying our life like forever. And I suka kita hidup macam ni. What do you mean? B, itu tak selama ni kita asyik buat. You jangan ajak I. And I tahu halal haram. And kau boleh you jangan sentuh pasal benda ni. Sebab I tahu kita enjoy apa yang kita buat selama ni. B, I sayang you sangat. I tak nak kahwin dengan lain, nak kahwin dengan you seorang je, B. Baby, please. You janganlah spoilkan birthday night you. Kita datang sini sebab kita nak enjoy, nak chill. Macam ni. Lepas ni kita check in tempat biasa sebab I ada special present to you. You ni gila ke apa? Parents I kat rumah lah. You hantai balik sekarang. Thank you.
Buat doa selamat? Untuk siapa? Kita buat doa selamat untuk Zaleha dan Zainuddin yang dah selamat balik ke sini. Rumah kita pun dia tak pijak. Nak buat doa selamat pula. Macam mana dia nak pijak rumah kita ni? Kalau muka awak tu senantiasa moncong aja. Saya memang meluat tengok muka Zaleha tu, bang. Kita buat doa selamat. Sekalikan dengan sambutan hari jadi si Anis tu. Jalan kau ni elok lagi. Sikit je rosak ni. Orang suruh masak tak nak. Makan tahu pula. Bukan malas nak buat. Setakat cucu udang ni, budak je tiga pun pandai kau. Habis tu buatlah. Tak ada motivasi langsung. Tu. Abang Rais kau tu ada kat luar. Yang ni ada motivasi. Tapi biar Nomi yang masak. Eh, tak payahlah. Kau ambil ni, letak dalam pinggan, bawa kat luar bagi dia orang makan. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalam. Makanlah Rais. Aku yang buat. Ya ke kau buat? Ya abang ni. Yalah. Nama kuih ni cucur udang dang ding dung bergetar-getar dalam dadaku. Cucur udang ni siap ada nama hebat. Mesti sedap ni. Ha. Biar aku rasa. Oh, sedaplah, Lip. Aku terasa cucur udang ni kan. Macam tak diduk sampai ke dada. Ya ke, Rais? Bolehlah. Cepatlah, Bi. Cakaplah, Bi nak makan apa. Ah, tengah carilah ni. Masaknya mana tahu. Anis! Tok Ma. Ini kerja kau, ya? Berkepit dengan jantan macam tak ada maruah. Buat malu keturunan aku saja. Sebab tu aku tak suka anak aku berkahwin dengan perempuan macam mak kau tu. Tok Ma nak marah Anis, marahlah. Tapi tak payahlah kaitkan Mama. Hey, semua memang berkaitlah. Kau tahu nak siapa? Keluar dari perut siapa? Inilah akibatnya kalau darah perempuan kotor bercampur dengan anak aku. Aunty. Kau diam boleh tak? Jangan masuk campur. Mama, Papa kenal lah Sadiq. Eh, aku tak kisahlah Sadiq ke Madiq ke, tak ada kena-kena dengan aku. Ya, aku tahu aku malu dapat keturunan macam kau ni. Kalau malu, tak payahlah tegur kita orang. Mulut kau ni memang lancang, kan? Langsung tak hormat aku. Sama macam mak kau. Mulut Ani saya rancang macam ni pun sebab keturunan siapa? Keturunan Tok Ma juga, kan? Biadab! Eh, Anis. Anis? Tok telefon. Dia ajak pergi rumah hujung minggu ni. Nak buat kenduri doa selamat sikit. Untuk ajar dia, Anis. Anis nak pergi. Kenapa pula ni? Tanyalah Tok Ma. Kenapa nak kena kurang ajar dengan Anis? Masa nak buruk-burukkan Mama? Okey, tak apa macam ni je. Anis, Mama merayu sangat. Lepas ni kan, apa saja Tok Ma cakap, Anis tolonglah jangan lawan cakap Tok Ma tu. Ma, Anis tak kisah kalau Tok Ma nak marah-marah Anis. Nak cakap buruk pasal Anis, tapi kenapa nak cakap buruk pasal Mama? Sampai aku tolong Mama semua nak kena cakap, Anis rasa Tok Ma tu mental lah, Ma. Anis! Tok Ma tu mak Papa tau. Habis tu? Anis ni siapa, Pa?
So, saya balik dulu. Sadiq. Ya, Nak. Hanis tu satu-satunya anak Angkel. Anak perempuan Angkel. Angkel tak nak kebebasan yang Angkel bagi kepada dia sia-sia macam tu aja. Angkel bukan nak alang Sadiq dengan Hanis, tak. Cuma Angkel takut nanti jadi fitnah. Sadiq faham kan? Apa maksud Angkel? Mama tak payahlah datang sini nak pujuk Anis. Anis tak nak pergi rumah Tok Ma. Anis. Apa ni? Hadiah hajari Anis. Mama rasa dah sampai masanya untuk Mama serahkan benda ini pada Anis. Ma, apa ni? Besarlah. Ini bukan saiz Anis. Ini cincin ayah Mama. Oh. Ayah Mama hidup lagi ke? Angkel bukan nak alang Sadiq dengan Anis, tak. Cuma Angkel takut nanti jadi fitnah. Jatuh fitnah pula. Anak kau yang tergedik-gedik ke aku? Dah tahu dah. Nak suruh kahwin dengan anak dia lah tu. Lambat lagi aku nak kahwin dengan anak kau. Hi Kaira. Yes. I on my way now. See you. Aku insan yang lemah, hanya mampu berserah bila rindukan dirimu bergetar hati ini. Bila terkenangkan wajah Abang Rais, diri ini rasa tak keruan, kakakku. Contoh tak keruan? Bila ku sebut namamu, hati tak berupaya. Ha ilaha illallah. Tak payah beranganlah, Nomi. Kalau si Rais tu nakkan kau, dah lama dah dia masuk minang kau. Kau cari jalan orang lain. Perkara ni tak akan terjadi, Abang. Adik Abang seorang ni hanya menanti Rais seorang je. Apalah yang ada dekat Rais tu sampai kau sanggup nak tunggu dia? Umur kau tu bukannya muda lagi, Nomi. Ah, semua orang cakap macam tu, Kak. Yang penting Nomi masih vogue gitu fast. Ha. Abang. Abang tolonglah cakapkan. Kau nak aku cakap apa? Abang masuklah meminang Rais bagi pihak Nomi. Astaghfirullahaladzim. Aku tengok kau ni dah macam jatik akal. Ni, mana ada orang perempuan masuk minang lelaki? Tak kisahlah siapa minang siapa, Bang. Yang penting adik Abang ni dah babuk kepayung. Akak cakaplah. Cakap je lah, Bang. Penat belayan si tua ni. Tengoklah macam mana. Aku insan yang lemah, hanya mampu berserah. Hai. Ingin sekali bertemu untuk mencurah rindu. Boleh jadi artis tak? Bolehlah. Jomlah masuk. Panas ni. Apa yang kau cakap ni, Lin? Tak adalah.
aku cakap pasal si Nomi itulah. Aku dengan Nomi tu kan kawan dia kecil lagi, membesar depan kau, takkan kau tak nampak. Itulah. Aku faham. Tapi aku tak paksa kau untuk ada perasaan pada dia. Ngarutlah. Ramai lagi laki kat luar tu boleh jadi suami dia. Dia tu berharap sangat dengan kau. Bukannya tak ada orang masuk Minang, tapi dia tetap nak kau. Aku ni kerja pun tak menentu, Lid. Kau nak ke? Adik ipar macam aku ni. Papa ni kenapa? Dari tadi terpandang-pandang. Sekejap lagi, Anis buat biasa aja ya? Pa ni okey je dengan Tok Ma. Tok Ma tu okey ke tengok muka Anis dengan Mama? Kahwin je lah dulu. Cinta tu kemudian. Lagipun, kau bukan muda lagi. Susahlah nak cakap. Ais, kita ni dah lama kenal. Kau bukan tak kenal si Nomi tu. Malulah, Lid. Dah tua-tua ni baru nak naik pelamin. Daripada tak rasa langsung, baik kau cepat-cepat. Nih, kau tak payah buat besar-besar. Kita buat benda yang penting je, yang wajib. Terima kasihlah ya. Kerana sudi datang, nak makan apa semua. InsyaAllah lepas ni kita jumpa dekat surau lah. Ya. Okey. Minta diri dulu lah. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, baik. Baik. Okeylah. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Sadiq ni? Susah sangat angkat telefon. Pergi mana? Saya balik dululah ya. Yalah, terima kasih. Jan. Ha? Yang kat dapur tu basuh pinggan. Menantu kau ke? Aku tak pernah nampak pun. Kau jangan cakap pasal dia boleh tak? Aku tak suka lah. Aku meluat. Kenapa? Aku tengok dia okey je. Okey apanya? Aku memang tak suka daripada mak dia sampailah anak dia. Ya Allah, apa yang busy sangat sampai tak boleh nak angkat telefon ni? Ini buat aku marah ni. Yelah, dia buat apa dekat kau? Aku tengok baik je budak tu. Baik? Baik dekat muka aja, dekat hati dia busuk. Dia sebenarnya menumpang senang anak aku aja. Dia tu tak asal usul dari hulu mana entah. Sekarang ni orang jahat memang tak ada tanduk kat kepala. Ah ha, macam itulah. Tok Ma. Jan, aku balik dah, Jan. Apa masalah Tok Ma ni? Kenapa? Sejak mula cakap sama Mama kan? Tak puas hati. Anis, kenapa ni? Tok Ma ni. Anak beranak sama je. Kena orang tua ni. Anis, ya Allah. Tok Ma. Tok Ma. Cantik bahasa kau. Kau jangan buat perangai kat sini. Eh? Siapa yang mulakan dulu? Anis ke Tok Ma? Tak habis-habis nak mengatakan sama Mama. Ini majlis siapa, Tok Ma? Majlis siapa? Kau ni baru nak hidup kat dunia ni. Jangan ajar aku. Memang Anis nak ajar Tok Ma. Orang tua je Tok Ma ni sepatutnya dah insaf. Tak habis-habis buat perangai. Nasib baik aku buat majlis untuk kau tahu. Pelikut hati aku langsung aku tak nak buatlah. Oh, untuk Anis ke? Ingatkan majlis tahlil untuk hati Tok Ma dah lama meninggal tu. Kurang hajar kau. Ma. Jangan Mak sentuh anak saya. Lea. Mak. Kenapa ni? Din, kau tengok ni.
Kau tengok perangai bini kau, perangai anak kau. Kalau kau tak kahwin dengan perempuan jenis macam ni, aku tak akan dapat cucu yang berani lawan cakap aku. Ma, apa lagi Ma? Apa lagi Mak tak puas hati dengan Leha ni? Memang aku tak puas hati dengan kau. Sebab kau lah punca anak aku tak jejak rumah ni, tahu tak? Ma, sudah-sudahlah tu. Din, kau tahu tak? Mak malu tak dapat menantu dengan cucu yang kau hajar macam ni. Tok Ma, Tok Ma yang kau hajar dulu tak habis habis kasi Mama kan? Kalau Tok Ma tak fikir sebenarnya lama, semua takkan jadilah Tok Ma. Aku geram betul perangai kau lah. Kau ikut betul perangai mak kau ya? Keturunan aku tak ada perangai macam ni lah. Jan, apa masalahnya lagi ni? Abang tengok ni bang. Perangai mak dia dah turun pada anak dia. Sepatutnya kita halang orang kahwin dulu bang. Lia, aku nak tanya kau. Sebenarnya Anis nak siapa ya? Astaghfirullahaladzim, Mak. Apa ni? Anis pun tak teringinlah ada tok macam Tok Ma. Jom balik, Ma. Jom balik. Baliklah! Aku tak nak tengok muka korang dua lah. Abang, tengoklah bang. Tengoklah tu. Abang. Balik ya, Ma. Anis. Tak ada. Papa kau di sini, papa di sini. Anis mama nak balik. Apa Tok Ma ingat dia seorang yang boleh kau ajar? Habis kita ni apa? Kunci. Biar Ani drive. Cepatlah, Pa. Jomlah kita balik. Apa yang Anis fikirkan ni ya? Sampai kau ajar dengan Tok Ma macam tu? Sebab mama. Papa dengar tak tadi apa Tok Ma cakap pasal Anis? Tapi cara Anis tak betul. Nanti orang akan salahkan mama dengan papa pula. Malulah mama. Anis lagi malu bila dengar Tok Ma burukkan mama. Siapa nak backup mama mestilah Anis. Anis anak dia mestilah Anis rasa. Sepi sendiri pendamkan duka dalam sembunyi memunculkan diri jiwa berontak. Kau ni baru nak hidup kat dunia ni lah, jangan ajar aku. Memang Anis nak ajar Tok Ma. Orang tua macam Tok Ma sepatutnya dah insaf. Tak habis sama perangai. Nasib baik aku buat mandi doa selamat untuk kau tau. Kalau ikut hati aku langsung aku tak nak buat lah. Sudahlah tu. Tidurlah. Kuang hajar kau! Mak! Jangan Mak sentuh anak saya. Setiap saat I dengan you memang indah je. Biar sudah tak pida buat kat I. I tak paksa you. You yang bagi kat I. Kalau abang tanya saya, saya memang cukup tak berkenan dengan Salih itu tahu. Iyalah, mak saya pun tak berkenan dengan awak juga. Tapi kita elok aja bahagia juga. Nasib baiklah kau ada. Kalau nak harapkan. Ayah. Dia tu sibuk. Kita jangan sangka bohong. Kalau setahun dulu aku tak kisah. Tapi ini dah 20 tahun dah. Aku jaga Tok Ali tu ikhlas tau. Sebab diorang anggap aku ni macam anak. Tak ada kena mengena dengan Zaleha tau. Kamu kena bagi tahu terus terang dengan Nomi tu. Saya tak ada janji apa-apa, bos. Ya, Encik.
Boleh saya berjumpa dengan waris Cik Zainuddin? Itu ayah saya. Kenapa?